sama Fraha. Dan kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita melawan kereta iblis si Charles. Oke, my friend, di video sebelumnya kita sudah menemukan fakta bahwa si aki-aki, siapa namanya? Eugene. Ternyata dia itu sepertinya adalah mantan pekerja dari Warren Charles. Warren Charles itu adalah orang yang memiliki pertambangan di pulau ini. Dan aku masih penasaran, guys, kenapa Warren Charles bisa memiliki kereta iblis ya, my friend? Kereta iblis Charles itu tuh Thomas versi tidak ramah. Kan Thomas ada wajahnya, dia juga ada wajahnya, my friend. Tapi ada monsternya gitu ya, laba-laba. Oke lah, my friend, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan. Keretanya jalan, cucu. Siapa yang sudah tidak sabar mencapai tujuan? Tapi kita kayaknya nggak ada tujuan di sini, guys. Kita tidak mau berpergian traveling ya, tidak, guys. Kita akan mengalahkan cucu Charles. Oke, kita sebelumnya itu bentar, guys. Kita udah punya berapa? Cuma 6 crabs. Oh ya, btw aku mau ini aja dulu deh. Oke, 100%. Sisanya tinggal 2 crabs. Aku butuh 10 crabs untuk naikin satu level ya. Oke lah, my friend, kalau begitu kita lihat dulu di dalam map selanjutnya. Ini nih aku masih belum bisa, guys, ke sini, guys. Ya udah deh. Apa-apa, coy? Kaget hamba gue sambil jalan dah. Ngeri aing. Takutnya ada si Charles lewat. Oh iya iya, ya Charles lewat. Mana 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 mana. Mamam lu Charles kayak ini mah. Apa lu Charles? Kena lu, kena lu. Bukan gitu maksud aku. Ini nih ganti senjata ini. Mama lu Charles. Apa lu bakaran lu Charles? Bakaran. Kok enggak usah. Dulu. Gimana nih caranya? Nah, ini dia. Meninggal aing kan. Kelamaan. Tadi nge-stuck dulu senjatanya, guys. Minus 1 scrap. Oke lah, my friend, kita akan kembali ke dalam kereta kita. Tiba-tiba ada serangan Charles menyebalkan sekali, padahal baru mulai lo, my friend. Kita harus selalu waspada dan siap di segala macam situasi. Bentar. Weh, enggak naik, enggak turun, enggak. Bentar, scrap aku hilang satu dong. Oh, 4 scrap. Enggak tuh. Ganti dulu, ganti senjatanya, ganti. Mana sih aku jadi bingung lo? Ah, ini. Ini ganti senjatanya. Senjata yang biasa aja. Udin, terus kita mau ke mana, sini aja kali ya? Boleh dah. Berarti kita ke situ. Sini dulu kali. Ya udah, ke situ dulu. Jalan, maju berarti. Hah, mengagetkan sekali loh. Terus kereta aku berapa nih? Ya Allah. 0%. Oke, 40% kereta repair, guys. Waduh, kasihan banget keretaku. Keretaku sudah mau hancur, teman-teman. Udah menjadi rongsokan. Tapi ini juga ada rongsokan sih, udah gembel sekali. Lihat ini, my friend, tuh banyak sekali coretan-coretan ya. Oke, kita akan maju dulu ke sebelah sana. Kita lihat. Masih agak jauh. Tolong dong, jangan lewat dulu, Charles. Kereta gue udah gembel nih. Oh, ini ada. Oh iya, itu ada jalan sana. Tapi nanti aja, guys. Ini dulu. Ada merah-merah ya. Sebentar. Udah bener belum sih? Oh, arahnya ke situ ya? Sebentar, turun. Kayaknya harus kita ganti deh. Aku kan mau ke sebelah sana. Oke, kita ganti dulu arahnya. Dan kita naik lagi ke dalam kereta. Lah, kok arahnya di situ sih? Oh, ini enggak, yang kita udah nyampe tujuan. Tujuan kita itu mau ke ini kan ya? Nah, iya, mau ke situ. Oke, kalau begitu maju dulu dikit ya. Maju dulu dikit nih, di sini nih. Oke, ntar kita akan berhentiin di sini aja, maybe. Oke, turun. Kita turun ke sini sebentar. Sambil perhatikan apakah ada rongsokan-rongsokan yang bisa kita ambil. Karena itu sangat berharga sekali untuk mengupgrade kereta kita ya, teman-teman ya. Gak ada. Oke. Oh, tuh kan. Tuh, warnanya itu loh. Nyaru gitu loh sama rumput-rumputan. Sengaja banget ya, dia itu mengetes kedetailan mata kita, guys.
Oke, langsung saja kita menuruni bukit ini. Jauh banget ya muter ya, BTW ya. Kita bisa gak sih langsung aja gak usah muter padahal? Bisa loh harusnya. Tapi aku terlalu rajin, gak sih aku malah muter-muter. Oh, ada lagi. Mantap, ada scrap lagi. And ada lagi gak yang lain? Kita cek-cek dulu. Tak ada. Sebelah sini maybe. Oh, ada. Mantap, dapat 2 scrap. Lumayan untuk memperbaiki kereta kita ya. Sebentar, ada lagi nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, lanjut. Ke sebelah sini. Ini ada apa nih? Ini masuknya gimana ya? Oh, itu ada scrap guys. Ya, nggak bisa. Harus masuk dulu ke dalam. Pintunya mana? Oh, ini. Buka. Oh, bisa guys. Untung saja bisa. Apa nih? Ada sebuah surat. Aku berdoa agar seseorang dari grup evakuasi bisa mengirimkan kembali perahunya. Tapi aku rasa mereka pikir Jod Supply Boat is still evacuating people. They are all safe and cozy in the main line. Oh, but feel no obligation to make sure everyone else escape. I know that Charles sinking the boat isn't something anyone would expect, but still, to think I would have left this place by now, it makes me sick. Yep. Katanya, ada orang yang berharap akan menyelamatkan dia dengan membawa kembali perahu evakuasi yang pergi dari pulau ini balik lagi ke sini. Tetapi permasalahan adalah, bisa saja si Warren Charles itu menenggelamkan perahu yang datang untuk mengevakuasi tempat ini. Jahat banget ya si Warren Charles ya. BTW, kenapa dia melakukan itu? Oh, ini tadi, yang itu yang aku mau. Aku ingin mendapatkan rongsokan-rongsokan untuk mengscrap untuk mengupgrade kereta saya. Bapak sebentar ya, saya mau lihat ini dulu nih. Ada rongsokan lagi nggak tuh? Kan ada kan? Lumayan. Oh, ada lagi kan? Tadaa, mantap. Terus ada lagi nggak? Sebelah sini? Lumayan. And Bapak, halo Pak. My goodness. The others actually convinced someone to come help us. Are you sure? Aku enggak mau nolong kamu sih, Pak. I'm so glad you came. Okay. But I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. Mm-hmm. I've brought all my belongings here so I can leave immediately when a boat arrives. Boatnya enggak bakal datang, Pak. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me? Sebisanya lo. It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. Oh, okay. I'll give you all the scrap metal I have. Just please, bring the journal next time you're here. Oh, okay guys. Bapak ini memberikan kita misi untuk memberikan kembali kepada dia buku jurnalnya dia, guys. Katanya penting sekali buku jurnalnya. Makanya kalau penting tuh jangan kelupaan dong, Pak. Lu bisa-bisanya segala barang-barang lu taruh koper tapi jurnalnya malah kelupaan. Oke, kita akan membawakan jurnal untuk dia tapi kalau lewat ya, guys ya. Masalahnya kalau misalnya jauh banget, bentar ya, kita cek dulu. Cek, enggak ada. Kita lihat map. Di mana? Wele, jauh sekali. Aku di sini. Sebentar. Sebentar, guys. Ini ada misi weapon, ini misi required mission. Yaudah deh, aku mau kesini dulu kali ya, guys. Kesini, habis itu kita kesini sekalian ya. Oke, kita kesini. Let's go. Kita akan kembali dulu ke kereta kita di mana? Di atas. Let's go. Aduh. Hello, Thomas Oren. Kamu adalah pelindungku, Thomas Oren. Sebentar, aku mau benerin kamu dulu ya. Kasian banget. Wah, 100%. Duh, aku agak buang-buang scrap aja dah. Oke, lanjut, my friend. Soalnya harusnya scrap tuh bisa dipakai untuk apa namanya? Waduh, jalannya udah ke kiri kan? Ya guys, udah ke kiri guys. Harusnya scrap bisa dipakai untuk upgrade, tapi aku malah pakai buat ngebenerin. Bisa tadi dicerang Charles. Charles menyebalkan ya. Oke, 200 meter lagi. Masih jauh teman-teman. Sabar. Harus waspada. 100 meter. Oke. Tapi aku sudah merasakan sebuah upgrade sih di mana namanya? Di kereta ini.
soalnya sebelumnya tuh kayak kekejar mulu sama Charles. Tapi tadi aku tuh bisa sedikit lebih cepat daripada Charles ya teman-teman. Ntar kita keliling dulu teman-teman, keliling dulu kali aja tuh kan banyak scrap tuh, lumayan. Kita bisa upgrade guys. Wait a minute. Ada lagi? Ah nih ada nih. Oke, okay, and then mana orang yang mau ngasih misi? Oh ini, lah ini cewek, cewek mulu ngasih misi ya? You're that monster. Ah iya, aku monster hunter. I must know. Do you have any experience with ghosts? Enggak, aku enggak punya experience sama hantu. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. Oh, okay. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. Yeah? I only found half of them yesterday because of the commotion. Oh. Could you go find the last 8 and bring them to me? Oh, last 8 and bring them to me, okay. I'll try. Sebentar, misinya di... Oh, misi di sebelah sini. Jadi tadi misi bapak-bapak yang ini di sebelah sini, misi ibu-ibu di sebelah sini. Oke, kalau gitu mungkin kita coba ini aja ya teman-teman ya. Eh, enggak salah, Deng. Oh, ini jurnal. Ini misi... Ah, yaudah deh, ke jurnal dulu aja. Okay, wait a minute, my friend. Taruh map, mana map. Kita tandain ini dulu aja ya. Kita tinggal jalan kaki dikit sih harusnya ya. Sebentar. Semoga aja nggak ada Charles. Bisa nggak sih Charles datang pada saat kita lagi apa nih namanya jalan-jalan kaki gini? Takut dah. Masalahnya kalau kita lagi di luar gini kan nggak bisa ini ya, nggak bisa berlindung ya. Ada scrap, mantap. Bentar, keliling dulu. Mungkin ada lagi scrap yang lain. Ada, mantap. And another scrap, mantap. And masuk. Semoga tak dikunci. Tidak dong. Hah. Scrap. And mana? Oh, ini scrap lagi, guys. Sip. Mana bukunya? Terus suruh ngambil jurnal tadi. Sebentar. Oh, ini pintu lagi. Scrap, mantap. Nah, ini. Oke, mantap. Kita sudah mendapatkan buku si bapak. Lalu kita sekarang akan ke sebelah sini ya, teman-teman. Mending naik kereta aja dah. Sini tandain dulu keretanya. Kita agak mundur dulu, teman-teman. Kita lewat sini aja lah, yang jalannya agak terbuka tapi serem juga sih sebenarnya. Ya udah enggak apa-apa dah, semoga aja tidak ada Charles mengejar kita ya. Hah. Sangat menyeramkan loh. Naik dulu, kita naik ke dalam kereta lalu kita tandain lagi tadi di sebelah sini deh. Nah. Oke, okay. Berarti kita mundur sekarang ya, my friend. Mundur. Mungkin sambil lihat-lihat apakah ada scrap di jalan. Ini cucu salah. Siapa namanya? Charles nggak akan nyerang kita kan kalau mundur. Hah. Nggak sih kayaknya ya, my friend ya. Oh ya, semoga aja nggak. Nah, itu dikit lagi, guys. Terus kita... Oh, yang ini ya. Oke, sip. Berarti sekarang kita turun. Tandain dulu mapnya, coy. Sini. Nah, ini. Kita harus mengumpulkan gambar-gambar, guys, di sini. Sebentar ya. Mana itu daerahnya? 126 km, kita berlari 126 meter. Hebat sekali orang ini ya. Belum makan, belum minum loh. Seenggaknya kasih minum, kayak kasihan banget orang ini. Page found. Weh. Mana ini aku berjalan loh? Sebentar. Gimana sih? Oh, itu ada jalan, guys, di depan. Oke. Wait. Coba kulihat dulu mana jalannya. Nah, gitu loh. Kasian banget aku kalau harus melompat dari ketinggian ini nih. Nanti aku mati. Tidak mau mati. Sebentar. Ini bisa nih. Ah! Tuh kan. Aduh. Nyawa aing. Apa nih? Oh, gambar kayak gini. Oke, satu. Oh, aku mendengar sesuatu. Apakah ada yang mengejarku? Wah, 1/8, guys. Wah, apa itu, coy? Wah. Tadi aku lihat gambar sih. Cuman sebentar. Mengapa seperti ada makhluk? Ini kenapa buram? Wah, kenapa buram, coy? Oke, sebentar. Dua per delapan. Ya, apa sih? Woy. Tolong, woy. Ini
Ini apaan, coy? Ya, ada scrap mentok. Nih, tiga. Oke, dapat lagi. Terus kita harus cari yang lampu-lampunya menyala ya, teman-teman. Duh, kayak ada yang ngejar aku deh. Ini enggak? Oh iya, bener. Sip, 4 tuh dapat 4. Terus kemana lagi nih? Kemana lagi? Wah, itu ada yang nyala lagi, guys. Semoga aja itu. Biar kita enggak usah lama-lama ya. Enggak, bukan nih, kayak udah beda daerah ya. Bentar. Oh iya, bukan, guys. Bukan, daerah sini doang nih. Ya, masuk lagi kalau gitu. Ke sini ya, teman-teman. Sip. Wah, kayaknya itu hantu yang dimaksud sama ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu yang ngasih kita misi. Katanya, apakah kamu pernah mengalami melihat hantu? Tidak, Bu, tidak pernah. Ini enggak? Wah, tidak. Oh iya, itu, guys. I don't know what is that. Something is mengejarku. Something mengejarku. Kayak gitu, maksudnya itu gimana caranya, coy? Gimana cara ngilanginnya, coy? Coy. Ini burung terus. Waduh. Kenapa burung ya? Duh, enggak tahu makhluknya ada di mana, guys. Enggak tahu makhluknya di mana. Kayaknya udah di belakang aku deh. Jadi aku muter soalnya. Oke, tadi di depan sono aku melihat ada sebuah lampu yang menyala. Itu lampu-lampunya lagi nih harusnya ada ya. Sip. Ambil teman-teman. Tidak. Apa itu? Aku dikejar gedek banget kayaknya aku ya. Tolong, weh. Wah itu guys, itu makhluknya di belakang aku banget. Apa sih? Weh, apa coy itu, coy? Kayak hitam-hitam gitu, bentar. Ah, itu. Wah, itu apa, guys? I don't know what is that. Aduh. Oh, bisa muter. Untung bisa muter loh. Tadi kita udah ngambil di sebelah sini ya. Berapa sih? 5 ya? 5 per 8. Oke. Cari lagi. 3 biji lagi, tidak. Wah, what is this? Apa sih? Weh, aku disesatkan ini kemana? Wah. Oh, gitu. Kalau misalnya kita nabrak dia, kita disesatkan ya. Bentar, ini gimana, guys? Wah, tiba-tiba kita dilempar ke sini. Jauh sekali, saya harus masuk lagi ke sebelah sana ya. Berarti ngadep sana dong. Sebentar, kita cari lagi. Ini ada nggak? Sebelah sini nih. Di lampu ini, ada nggak? Oh, ada, mantap. 6 piece. Mantap. Oh, di mana itu makhluknya? Aku dengar suara-suara. Gitu ya. Mana lagi teman-teman? Mana lagi daerah yang belum aku lalui? Ah, ini kuda. Apa sih teriak-teriak kok suaranya? Sebel banget. Aku dilempar deh. Duh, ngeselin banget ini suara-suara hantunya nih. Dari mana pula? Aku pikir kita hanya akan menghadapi cucu Charles, ternyata tidak ya teman-teman. Oh, udah diambil. Ada. Kenapa makin dekat aja ini suara hantunya? Apakah di situ? Mantap, satu lagi, tidak, aku dikejar hantu. Kabur dulu, bentar. Naik bisa nggak sih? Bisa, aku tenang, guys. Untungnya dia nggak melukai ya, cuma mindahin doang, guys. Jalannya jauh-jauh banget ini. Oh, dari sini bisa. Oh my god, kenapa ada suara tin-tin gitu? Apakah ada Charles? Oh tidak, ada Charles, guys. Tidak. Wait, kita ngumpet dulu. Wah, itu makhluknya di situ tuh terbang. Aduh. Ngeselin banget ya, malahnya ada Charles. Ini ada nggak? Kalau ini satu lagi berarti harusnya ini udah komplit nih. Please, yes, komplit. Nice. Oke, kembali. Oke, mantap. Hop, naik. Coba aku yang ngumpulin berapa? 14 scrap ya? Ini aja deh ya. Tuh, lumayan. Level 6. Sip, coba lihat map dulu kita ke ibu ini kan? Nah, iya, ke ibu itu. Berarti sekarang kita maju. Tutut. Cucu. Bukan tutut ya, cucu gitu. Please, jangan ada Charles dulu ya, tolong ya. Aduh, mana sih?
Map udah mau nyampe belum? Ntar lagi guys, ntar lagi sampai 120 km. Nah itu dia tuh, yang cahaya-cahaya itu ya. Set. Nah itu dia. Hop. Ada serpihan-serpihan ini kah? Apa namanya? Scrap kali aku bisa mendapatkannya lagi untuk upgrade. Oh my god, itu Charles. Bring me those papers. Kok ada suara? Ada suara kereta, guys. Here are some scraps for your help. Iya, makasih, Bu. Sebentar. Aku enggak mau lewat dulu, guys. Ada Charles tadi. Oh, oke, terima kasih. Oh my god, ada suara Charles, gila. Di mana? Enggak, aku enggak mau lewat dulu, sumpah aku enggak mau lewat dulu. Oh my god, kenapa musiknya tegang? Tolong. Udah jauh. Oh, kakek udah jauh guys. Udah jauh suara tutut-tututnya. Oke, my friend, selanjutnya kita ke bapak ini ya. Ya udah, berarti kita kesini dulu aja nih. Nah, gitu. Oke, mantap. Kita naik lagi ke kereta kita, guys. Kok musiknya tegang sih? Tolong. Jangan bikin saya takut dong. Aduh, maju dulu. Kayaknya ada cara sih. Wah, gila. Mah. Jalan dulu benar-benar aja guys, karena ada si Charles. Charles, tidak, kenapa gitu banget sih? Aduh, stuck dia. Jangan serang aku. Aduh, gimana sih? Nah, itu dia. Charles, dia. Aduh, kita harus serang di mata. Di mana namanya? Aduh, aku kemana lagi ditembakannya? Tolong. Bisa gak sih ganti dulu coy? Kayak gimana sih mau ganti senjatanya coy? Oh ini. Aduh, Aing yang meninggal. Susah sekali ya teman-teman ngelawan Charles. Lah, kenapa kita malah belok ke sono? Ini misi yang ini belum beres. Yaudah deh, gak apa-apa deh, sekalian dah kalau gitu. Ini kita kesini nih. Oh, semoga tidak ada Charles, mengesalkan sekali. Wah, ini apa guys? Sebentar. Coba kita investigasi terlebih dahulu ya. Ini tempat apa ini? Oh, wow. Kita sepertinya bisa farming di sini guys. Sepertinya di sini banyak sekali scrap yang tertinggal, nggak? Ya nggak? Apa nih? Wah. Kok ya bom sih? Oke, lumayan. Sambil kita ini ya, muter-muter ya, explore wilayah ini, siapa tahu aja banyak, tuh kan banyak. Banyak sekali scrap yang bisa kita dapatkan di sini, my friend. Mantap. And coba naik dulu ke atas ini. Ini kayak camp-camp. Oh, ini ada nih. Kayak camp itu ya. Camp tempat ya, aduh no lah, mungkin tempat dulunya para pekerja tambang. Maybe. Meledak guys, bentar. Aing terkena ledakan, kurang jauh aku mundurnya teman-teman. Oke, let's go. Kita masuk ke dalam sini. Ada apa nih? Oh. Aku ini kenapa banyak darah ya? Sebentar, kenapa banyak darah? Yah, masih terkunci my friend. Berarti kita harus mencari bom lagi nih. Tapi enggak ada apa-apa di sini. Wah, tidak. Meledak nggak? Aduh, kan Aing kena lagi kan. Terbuka. Oke, mantap. Wow, item. Wow, what is that? Oke, ini baca dulu guys. Ada sebuah catatan. Rocket launcher ammunition testing. 1-2 pilot. 3-13 second flight. Dan 4 success. Oke, mantap. Ini apa? Yes. Enggak, ini enggak bisa diapa-apain.
untung saja kita berhenti dulu di sini ya. Wah, kita mendapatkan sebuah apa itu tadi namanya ya? Apa sih namanya, guys? Bukan emo, apa sih? Yaitu yang bom-boman yang meluncur itu ya. Mana kereta aku? Oke, langsung saja kita menuju kereta karena sepertinya sudah tidak ada lagi item-item ya. Langsung di-upgrade dulu, my friend. Tadi apa sih? 16. Sip, dapat 7 ya, berarti 7. Ini masih kurang banyak, ya udah tidak apa-apa. Kita akan mundur lagi. Mundur. Semoga tidak ada Charles. Semoga tak ada Charles lewat di sini ya. Coba kita lihat map. Oh, bentar lagi nyampe, guys. Itu ada apa? Menara-menara. Wah, ini lokasi kita bentar lagi sampai, guys. Hop. Mana? Mana-mana lokasinya? Oh, itu. Hop. Ah, tinggi sekali. Sip. Oh, scrap di sini. Oke, cuma satu. Sini. Terus mana yang ngasih mission? Nah, ini yang ngasih mission bapak-bapak, guys. Halo, Pak. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Oh, iya. And then? Name's Greg, by the way. Okay. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. Yeah. Aku udah punya satu, Pak. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. Yeah. To prevent this, we need you to steal all 3. And use them to bait Charles so we can destroy him. Oh, gitu tujuannya. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Terima kasih, Pak, memberikan aku kunci. Wah, oke, my friend, kita mendapatkan misi utama ya. Jauh banget. Weh, nih, jauh banget aing di sini. Ntar dulu, my friend. Ini ada misi lagi ya. Start John mission. Ini, guys, aku tuh pengen ke sini nih. Aku pengen upgrade apa namanya peralatan. Dulu aku mau kesini dulu ya teman-teman ya. Nanti mungkin biar perjalanannya tidak terlalu kelamaan, aku bakal skip aja. Let's go. Ini apa? Wow. Oke, ada sebuah. Itu apa, coy? Oh, ini bukan mission, tapi ini misi tambahan gitu. Wah, dia memiliki senjata, my friend. The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Oh, and take good care of it. Terima kasih. After you're done, I have a few people to visit with it if you catch my drift. Wah, kita mendapatkan sebuah senjata, teman-teman. Oke, mantap, Pak. Lu bisa kasih gua apa itu namanya? Ya kagak. Kagak ada apa itu? Scrap. Ya udah, mungkin di atas ada scrap, Pak. Oh, ada satu. Oke, lumayan. Oh, ada catatan, guys. Oke, my friend. Jadi, dari catatan-catatan yang aku lihat, meskipun emang warga-warga sini tuh adalah kayaknya karyawan-karyawannya si Warren ya, teman-teman. Tapi mereka kayak nggak setuju gitu sama tindakannya si Warren Charles. Karena membahayakan. Warga-warga yang di sini tuh nggak tahu apa tujuan Warren untuk ngumpulin 3 telur Charles tuh lah ya. Dan mereka nggak bisa ngebayangin kalau misal telur itu bakal hatch, apa, menetas. Takutnya nanti akan melahirkan monster-monster Charles yang lainnya. Makanya mereka itu kayak bekerja sama warga-warga yang di sini gimana caranya untuk ngelawan si Warren Charles. Jadi si bapak-bapak ini menciptakan senjata dan baru saja tadi kita diberikan senjata itu untuk melawan Charles, teman-teman. Oke lah kalau begitu. And then saya mau ke sini tadi ya. Sip, saya ke situ dulu ya. Kita mundur. Ngapain nih? Oh ya, turun. Let's go. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas senjatanya ya. Mana? Sini naik dulu. Hop. Coba. Wow, ini senjata seperti apa? Damage-nya tinggi, range-nya rendah, slowing. Fire rate. Kalau ini slowing, fire rate-nya tinggi, tapi damage-nya rendah. Oh, pantesan aja. Cobain. Kayak apa sih? Wah, ini susah sih. Wah, ini pakai inian ya? Kagak. Iya, udah. Udah ganti. Ganti senjata ini aja. Nah, ya senjata itu aja dulu ya. Oke, terima kasih, Pak. Dadah. Kita akan jalan-jalan lagi, my friend. Masih jauh ya perjalanan kita tuh ke situ tuh. Oke, my friend. Tadi kita sudah farming banyak sekali, 26 scrap. Kita bisa armor aja kali ya. 13
tapi nggak ada yang cukup. Speed bisa sih, speed 10 doang ya. Oke, udah speed aja sama ini deh, 1. Sudah 100% health, damage-nya lebih banyak, armornya 16, tinggal sisa 2 guys. Oke, abis. Mari kita mundur lagi, mundur. Wah, kita harus merhatiin jalan juga ya ternyata ya. Kali aja ada bangunan-bangunan apa gitu yang bisa kita jelajahi. Dan di bangunan-bangunan itu banyak sekali harta karun untuk mengupgrade kereta kita ya teman-teman. Sejauh mas, sejauh. Kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Di sini cuma pemandangan aja ya. Cuma pemandangan aja guys. Nggak ada jalannya soalnya. Nggak ada jalan kemana. Itu tuh apa tuh depan sini tuh ada cahaya 2 biji tuh. Nanti aku berhenti di situ deh. Oh, sebentar. Udah sampai di persimpangan. Oh iya, udah sampai persimpangan, guys. Sebentar. Arahnya kemana? Oh, udah ya, tinggal mundur ya. Oh iya, ya mundur aja lah. Kan kita ini ke arah sana ya. Terus di mapnya. Ah, itu bentar lagi, guys. Bentar lagi. Stop. Ntar di sini mungkin kita bisa dapat sesuatu kah? Ini banyak banget darah ya. Apa nih? Ini adalah catatan seseorang katanya. Aku tidak menyangka aku mengambil sebuah apa namanya pekerjaan yang sangat beresiko dengan menyuplai barang-barang ke pulau ini. Ya, ini adalah pekerjaan sangat beresiko. Kenapa kamu mau menerima pekerjaan ini? Ntar explore dulu. Kali ada yang bisa diambil gitu kan? Ya, ada dong. Yeay, ada. And then ada lagi gak? Hah, 2. Gak ada, udah habis ya guys ya. Harusnya kita udah deket sih. Nah tuh kan bapaknya di situ. Oke, kita langsung turun aja deh, jalan kaki. Halo bapak, aku kembali membawakanmu sebuah buku catatan yang kamu minta. Thank you so much for bringing my journal. I would hope for your own good that you didn't peek inside. Sotoy. But here are those scraps I promised. Okay, thanks. Yay! Sudah beres teman-teman. Sekarang saatnya kita kembali ke kereta kita di mana? Oh, di situ. Naik, tinggal naik saja ke atas ya. Sebentar, kita upgrade dulu sebelum kita jalan-jalan lagi karena kita sudah mendapatkan hadiah dari si bapak-bapak ya. 40 scrap. Apa? Damage aja lah ya. Tinggal 20 kita bisa antara armor atau ini speed. Tadi speed aku udah mulai keburu lagi sama dia ya. Yang mana ya guys? Speed aja. Ini aja gak apa-apa udah. Oke, let's go. Kita ke misi yang di yang jauh banget tadi tuh. Oh, ini ada misi lagi di sini ya? Ya ampun, banyak banget misiannya, guys. Kita ke sana dulu atau langsung saja ke sini? Oh, banyak banget misinya, guys. Oke, nanti. Ini tinggal dikit lagi sih. Tuh, lihat, guys. Tinggal sedikit kan? Oh, banyak banget. My god. Sebentar. Ada Charles. Ada musik kayak gitu. Siap. Mana? Apa lu Charles? Wah! Oh tidak. Wah, cepet banget. Tidak. Aduh. Ganti senjata yang api. Aduh. Apa lu Charles? Bakaran lu Charles. Aduh. Apa lu Charles? Bakaran lu. Aduh, dia stuck lagi. Kenapa pakai stuck segala sih? Jangan stuck dong. Senjataku jangan stuck. Please. Aduh. Jangan gitu. Habisin Charles kecuali yang pertama loh. Wah, susah banget sih ini si Charles dimatiinnya ya.
Nah, ternyata itu tadi yang aku lihat dari jauh. Menara-menara apaan ya? Ternyata sepertinya itu adalah optional mission. Mantap, dapat lagi. Ada lagi nggak sekitar sini? Tak ada. Ya udah guys, kalau gitu langsung aja kita ke menara itu ya. Bersih sekali di sini, terlihat seperti tempat aman ya. Apa ini? Oh, kayaknya kita harus nyari kayak gitu-gituannya deh. Sebentar, teman-teman, mana pintunya? Ini dia. Excuse me. Halo, Pak. We haven't met, but I've heard lots about you coming to help us. Oke. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. Yeah. I was recently attacked by Charles, kasihan so banget. I'm unable to do it myself. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Mantap. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Thanks. Oke, sekarang saya harus kemana? Coba, di mana misinya? Oh, di sini, deket. Oke, mantap. Untung aja deket. Terima kasih lomba ngasih misi deket-deket. 68 hari, Ocean Watch. Oh, oke. Jadi ada surat dari Claire. Katanya dia itu sudah beberapa hari melihat lighthouse tadi itu, yang menara itu ya guys. Melihat si monster Charles tuh berkeliaran di mana-mana. Dan dia tidak mau berjalan keluar jauh-jauh dari situ guys, karena dia takut ketemu Charles. Iya sih, aku juga takut guys. Aku takut loh. Gimana dia loh? Kekunci lagi. Oke, sebentar, kita akan menuju ke sebelah sini. Dimana silangnya? Wah, ada ini. Pantai. Coba kita santuy dulu di pantai. Nggak bisa, kayaknya kita nyebur ya. Jangan dah. Mister, maybe di sebelah sini ada item. Tak ada item, aku sudah jauh-jauh ke sini, tak ada item. Ya udah. Oke, mana X-nya? Let's go. Langsung saja kita menuju X. Mana tuh? Ah, itu dia. Gak jojo banget sih, deket. Cuman si cewek tadi tuh katanya, aku habis diserang Charles, jadi aku tidak berani keluar, aku takut. Ambil, sip. Nah, ini ya. Ini. Terus di sekitar sini ada puing-puing? Ada dong. Bentar, sini nggak ada. Oke, udah habis ya? Habis nih. Oke, kita kembali lagi ke menara itu. Dan kita pasang soket-soket itu di sini, guys. Nah, di kotak listrik ini ya. Ting, 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 ting. Udah. Ya. Hoki, cuman sekali coba langsung menyala. Hai. Mbak, udah nyala, Mbak. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Iya sih, betul juga. Here are those scraps I promised. Oke, Mbak, makasih ya, kamu sudah meresikokan diri sendiri loh. Padahal kalau nyalain itu kan bisa jadi Charles datang ke sini. Ya udah enggak apa-apa deh. Sebentar, kita tuh kan nyala tuh. Ini ada jembatan kocak, aku tadi enggak ke sini loh. Bentar guys, aku penasaran ya. Kita coba ke jembatan itu dulu tuh. Mungkin aja ada sesuatu. Nah, kan ada kan? Lumayan. Oke, di sini juga ada lagi. Mantap. Sebelah sini. Mantap, ada lagi. Wah, sudah menyala menaranya guys. Misi menyalakan menara yang sangat berbahaya. Ini dia, kita mendapatkan sebuah rongsokan yang bisa kita ambil untuk mengupgrade kereta kita. Itu suara langkah aku sendiri kan? Aku suka parno gitu loh, aku takut ada Charles guys. Oke, mantap, kita sudah mendapatkan 47. Kita nyalakan, kita upgrade speed. Ini aja. Ya 18, 24, kurang banyak. Ya udah gak apa-apa guys. Sekarang kita mau ke mission yang utama ya. Mission utama kita tuh beneran kita masih banyak tuh guys, misi-misi optional mission gitu ya. Cuman langsung aja kali ya ke sini ya guys ya. Nih, apa sih namanya? North Mine Mystery. Oke, let's go. Nyalakan kereta. Naik kereta api. Cu cu cu.
Siapa hendak turun? Aku mau ganti aja jadi warna hijau. Wah, kereta aku jadi berwarna hijau. Lucu sekali. Semoga tidak ada Charles. Please, Charles. Oh, ini keretanya ini terbagi dua gini ya. Bukan kereta yang terbagi dua. Sorry, maksud aku jalurnya. Jalurnya terbagi dua, my friend. Tapi kalau ada Charles nanti ada ininya sih. Aku mau nyobain ini dong. Pakai senjata ini. Kalau ada Charles sebenarnya ada tanda-tanda musiknya sih. Jadi kita masih bisa waspada, masih bisa tenang selama musiknya tidak ada ya, teman-teman. Sip, nanti kita akan berbelok juga sih. Depan sini oke, langsung menyatu. Mundur. Wah, mundurnya ke situ kocak banget dah. Ya udah enggak apa-apa dah. Kita malah jalan-jalan ya. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Yang penting kita bisa. Oh, itu ada box. Stop. Ada box. Mana. Ini dia. Ada box. Semoga saja di sini ada harta karun. Ya, oh iya. Apa nih? Wow, banyak banget teman-teman. Mantap. Untung aja aku berhenti dulu. Terus kita kembali dan kita akan mengupgrade kereta kita. Sebentar ya. Kita akan upgrade. Pas banget 24 damage dah nih aing ituin. Oke, sekali lagi ya. Kayaknya sampai level 10 doang ini ya. Oke, terus kita lihat map dulu. Mundur lagi guys. Mundur. Sip, lihat-lihat dulu guys sekitar guys. Soalnya siapa tahu ada bangunan-bangunan yang kosong dan itu tuh di situ kita bisa cari-cari harta karun alias scrap. Nah, tuh ada tuh bangunan. Ada bangunan, guys. Mana. Nah, itu. Oke. Mana? Oh, enggak ada. Oke, langsung saja ke sini. Ini enggak ada itunya kan tuh. Enggak ada misinya, tapi ada bangunan aja, bangunan kosong. Lumayan ini nih. Biasanya suka ada scrap. Nah, tuh scrap, mantap. Terus. Wah, tidak. Wah, berbahaya sekali. Tidak, di mana keretaku? Oh, itu kereta aku. Aduh. Aduh, aku diserang bisa-bisanya. Ternyata di situ. Ternyata dia malahnya. Waduh. Bye. Enggak. Iya, enggak jadi. Banyak banget, guys. Wah, kita kemana ini jalannya, BTW? Aduh, malah ke situ lagi, kan? Stop dulu. Dia masih ngikutin aku nggak sih? Enggak, kan? Jadi muter-muter ya, aing, ya? Ini kalau misalnya aku ke sini, yaudah deh, nggak apa-apa deh. Kita mundur lagi, guys. Mundur lagi. Ini gara-gara mas-mas bertopeng nih. Ah, nyawaku juga. Keretanya juga bisa itu, ya? Keretanya juga bisa, kalau ditembakin orang bisa berkurang nyawanya ya. Baru tahu saya. Open the box. Sah. Ada apakah? Yeay, mantap. Di sini. Ini sebentar lagi. Ini misi bukan? Oh iya, misi. Oh, ini. Ini misi utama ya? Ya udah nanti dah kalau gitu. Kita samperin aja mas-mas ini. Archivist, in all your radiant glory, Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I get there's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monsters. Oh. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. Wow. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Oh, okay. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Terima kasih, Pak. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this. Okay. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak. Aduh, kenapa sih lu kagak boleh masuk gua?
Oh, oke guys. Jadi, kenapa si Warren itu mengumpulkan 3 telur? Karena dia mau mengumpulkan energi. Sebuah energi besar yang bisa dia manfaatkan. Tetapi masalahnya adalah, kalau 3 telur itu bergabung, si Charles itu bisa berkali-kali lipat memiliki kekuatan, guys. Bahkan dia sebut di sini kakinya si siapa namanya? Si Charles tuh membesar, tumbuh besar dia, guys, dan malah semakin galak. Wah, bahaya sekali dong. Berarti kita ngumpulin 3X ini tuh adalah misi-misi yang sangat berbahaya, malah bisa dibilang misi bunuh diri ya, teman-teman. Oke, my friend club, itu langsung saja kita menuju kereta kita lagi ya. Sebentar, kereta aing di mana? Kereta aing. Oh, di sini. Ya udah, yang deket aja, aku kesini dulu ya. Baiklah, kita mundur lagi, teman-teman. Mana kereta aing? Nah, itu dia. Kereta hijau. Hah, lucu sekali keretaku. Mundur. Mundur ke ini sebentar. Oh, sebentar, dikit lagi ada itu tuh, ada misi senjata. Mana misi senjata, guys? Oh, ini di sini. Sip. Oh, enggak ada. Kirain aku ada serpihan-serpihan. Permisi, Pak. Halo. So, the fabled hunter has finally arrived. Mm-hmm. I'm here. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Oh! Bob was such a brave man, much braver than you. Oh, okay. Dia membagambakan suaminya sendiri. Okay. If you take what I have left of the gun and steal back those other parts, you can put it back together to use against Charles. Terima kasih, Bu. Just do me one favor. Okay, I'm gonna help you. If you do end up using it, name it Bob in memory of my hunt. Oh, katanya part yang digunakan untuk membuat senjata itu dicuri sama orang-orang bertopeng, guys. Jadi dia minta ambil part itu karena senjatanya yang dia bikin itu adalah buatan si suaminya, guys. Buatan dia berdua dengan suaminya. Dan dia minta nanti kalau misalnya partnya udah ketemu, aku akan buatin senjata ini sampai beres dan aku akan berikan ke kamu untuk melawan Charles. Dan jangan lupa berikan nama Bob sebagai memori untuk suami kesayanganku, katanya gitu. Baiklah, Bu. Aduh, Ibu kasihan banget ya. Suaminya meninggal, guys. Tidak bisa. Oke, coba saya mau keliling-keliling dulu sekitar sini. Ini kayaknya aku melihat oren-oren. Oh, enggak ini, guys. Oke, ada lagi enggak? Udah, habis. Oh, ini nih. Mantap. Aduh. Untung tidak ketusuk. Ada lagi? Enggak ada. Oke, kita naik dulu. Apa yang bisa di-upgrade? Tidak ada. Wah, ini udah mahal-mahal banget harganya, guys. Ini aja deh, naikin ininya nih. Apa namanya? Health train-nya 20, 28, 20 ya. Sebentar, kita sekarang ke map dulu. Kita ke sebelah sini nih, guys. Ini nih, yang ini nih, yang ini. Ini dulu, sebentar ya, yang ini dulu ya. Oke, ini nanti dulu ya. Oke. Gak ada apa-apa lagi kan? Ini! Weh! Aku melewatkan sesuatu, sorry guys. Sebentar. Nah, lumayan. Untuk nge... apa namanya? Ngebenerin lagi kereta halt ya. Kalau misal nanti ketembak-tembak. Kita kesini dulu, guys. Kesini dulu. Biar cepet. Ini harusnya misinya tuh ini dulu. Misi utamanya tuh kayaknya cuman 3 ya, teman-teman ya. Karena telurnya cuman 3, guys. Jadi kita harus mengambil 3 telur, lalu telurnya itu nanti kita tempatkan di apa namanya, prime apa gitu namanya, dan di situ nanti kita akan memicu pertarungan Charles sampai Charles meninggal, begitu. Cenah, let's go, langsung sini aja bisa nggak? Langsung aja kali ya, di sini deh, biarin deh. Hati-hati guys, biasanya di mine itu ada yang namanya penjaga bertopeng. Oh, waduh, tuh kan ada priwit-priwitan kan? Hati-hati. Wah, kelihatan kita guys ternyata sama si penjaga bertopeng. Sebentar, mana ya? Mana guys? Tidak kena boy. Di
tidak kena, tidak kena. Oh ini. Ini masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu. Ayo dong. Eh, bener-bener loh. Pakai ini segala, pakai nyangkut-nyangkut segala. Dapat. Sambil ya guys ya. Aduh, di dalam sini kita ini enggak ya? Kayaknya ke sini deh. Tuh aku terjebak di sini, salah. Salah jalan entah aku. Waduh, kenapa kayak labirin gini ya? Wah. Ntar aku dikejar enggak di sini? Kalau enggak dikejar aku pengen buka ini nih, guys. Tuh. 2 3 4 5 Satu lagi. Mantap, sekarang aku udah bisa lancar membuka itu. Ya cuman painting. Aduh, aku pikir scrap lebih berguna daripada itu ya, teman-teman. Oke, kemana lagi nih? Aduh, ini udah kayak labirin ya. Tuh aku salah jalan kagak ya, teman-teman? Wah, ada kuncinya. Wah, gimana caranya aku datang ke situ? Mantap. Ya, kekunci guys. Berarti kita harus muter dong. Shouldn't be here. Ah, tidak, aing kaget woi. Wah. Ya, kabur. Orangnya di depan aku banget dong. Ya, makanya itu jalannya. Ayo turunin cepetan. Tidak. Tidak, nyawaku. Aduh, aku jalannya lambat guys, tidak bisa berlari. Aku ketembak, aku tidak bisa berlari. Wah, tadi ada scrap tapi nggak sempet ngambil. Udahlah, nyawaku lebih utama daripada scrap ya teman-teman. Dan sampai aku mati dan mengulang-ulang. Oke, abis, mantap jiwa. Ketembak mana Charles? Bukan Charles, siapa kereta aku mana? Mana Thomas? Thomas kereta baik. Thomas kereta baik. Mana? Where are you my train? Oh, itu dia. Aduh, aku masih dikejar, guys. Mana sih? Loncat. Mana kereta aing? Oh, itu dia. Wah! Kok ini sih? Oh, tidak. Ini apa? Ini Charles. Wih, gila Charles. Wah. Tuhan, udah dikejar sama orang, dikejar Charles pula. Oke, lanjut. Tidak menyangka, ternyata pas kita lagi nggak di dalam kereta juga bisa didatengin Charles ya. Mengesalkan sekali loh. Apa itu? Oh, ada kayak gerbang-gerbangnya gitu ya. Stop. Aku melihat scrap. Aku melihat scrap di gerbang. Mana tadi tuh? Mana guys? Aku tadi ngeliat deh kayaknya sekitar sini. Ah, ini. Mantap. Kesel banget. Lagi jalan-jalan kabur-kaburan malah ada Charles. Oke, udah kan gak ada lagi kan? Itu apa ya? Lampu-lampu penyala ya? Biasanya kalau lampu-lampu nyala gitu kayak ada jalan menuju apa gitu. Gak ada nih. Oh, ini mah yang tadi. Ah. Ya udah nanti naik kereta aja biar cepet ya. Itu jalan menuju itu guys, tempat yang mau kita samperin ya. Let's go. Maju dulu dikit. Nih, tuh udah mau nyampe tuh guys. Oke, dikit lagi ya. Halo, itu dia tempatnya. Sip, kita berhentiin sekarang aja. Kita turun. Ini dia tempatnya. Apa tuh? Araneum Municipal. Municipal Building. Apa itu Municipal Building ya guys? Aku nggak tahu guys, yang tahu artinya tolong ya kasih tahu di kolom komentar. Oh ini dia. Halo, anybody here? Halo? Kok nggak ada orang? Halo? Wah, kenapa tak ada orang? Ada catatan guys. Oke guys, ini sepertinya adalah catatan dari warga-warga yang tinggal di sini ya. Mereka akan bersatu untuk melawan Charles karena Charles sudah mulai membahayakan warga-warga sekitar ya. Meskipun dia tuh sebenarnya pengen menghormati si Warren Charles sebagai pemilik tambang di sini. Cuman masalahnya si Warren Charles juga kayak semacam nggak peduli sama warga-warga yang tinggal di sini. Jadi warga-warga di sini memutuskan kita akan bersatu untuk melawan Charles.
Charles harus pergi dari tempat ini, katanya gitu, guys. Oke, okay, and then ini kita ngapain lagi di sini? Gak ada orang, coy. Di atas apa ya? Bentar, keliling dulu di bawah. Nah, kan? Untung aja lo keliling lo, kan? Dapat sesuatu. Kita ada lagi, kan? Nah, di saatnya kita ke atas. Nyeng-nyeng. Nyeng. Mungkin ada orang di sini. Gak ada orang. Oh, itu ada orang, ada orang. Wow, baiklah. Ada sebuah catatan, katanya Charles tidak pernah melewati jembatan kayu tua. Tapi bisa jadi dia akan melewati kalau misalnya dia ngelihat orang dan orang itu lari ke arah jembatan itu. Dan di catatan ini bilang warga-warganya itu pada nyerang menggunakan bom buatan John. Meskipun emang bomnya itu nggak sampai bikin Charles mati, tapi seenggaknya bomnya bisa untuk menjatuhkan Charles. Oke, lumayan. Mungkin kita akan mendapatkan bom di sini. Ntar, ada lagi nggak yang bisa kita ambil? Nggak ada. Oke, saatnya kita bertemu paman ini. Halo, Pak. You're the archivist my father told me about. Oh, yeah. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Eh? Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. Okay. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monsters that could lead to catastrophe. Castaropi. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Oke, baiklah. Kita disuruh mengumpulkan beberapa peralatan pilar untuk melewati jembatan bridge, guys. Oke. Jadi wood bridge itu kan katanya tidak akan dilewati Charles. Makanya wood bridge itu aman. Tetapi wood bridge-nya memerlukan pilar. Jadi kita harus cari dulu peralatan-peralatan ya. Sebentar, di sebelah sana ada yang bisa aku ambil nggak? Nggak sih, ya udah. Oke, langsung aja kita turun kalau begitu. Nih, oke. Terus kita keluar nih. Keluar sini. Terus kita ngumpulin apa di sini nih? Baik. Kayaknya ke bawah ya? Bukan di atas keretanya. Nah, tuh kan betul kan? Soalnya tadi dia bilang, ah, aing meninggal. Sebuah kebodohan ya teman-teman, maafkan aku. Aku akan respawn lagi. Hati-hati, hati-hati menyeberangi jembatan ini. Terus aku ngapain lagi sekarang? Oh ini lumayan. Oh lihat itu tinggi sekali jembatannya, woi. Dua. Terus gimana? Aku turun pakai inian. Turunnya lagi ke bawah gimana, cuy? Hah? Udah itu doang. Bentar. Rig the egg bridge support with explosive. Udah sih harus. Oh, ini ada lagi. Berapa? Udah cukup. 1, 2. Sebentar, guys. Tadi sebelah sini harusnya ada lagi ya? Udah. Terus yang sebelah sini. Udah. Udah belum sih? Soalnya kalau aku turun ke bawah lagi, aku meninggal dong. Ada itu guys tuh. Item kayaknya. Tapi nggak gitu caranya. Nanti aku meninggal dong. Bomb place 3/8. Lah, aku harus naruh di mana lagi bomnya, coy? Nih. Ini ada item, guys. Oke. Nih. Taruh di mana lagi? Oh, ini. Dah, tuh. Di sini lagi dong. 5. Sebelah sini taruh enggak? 2 lagi, guys. 2 lagi berarti harusnya di sebelah sini ya. Sebelah sini. Sip, mantap jiwa. 1 lagi sebelah sini. Mantap. Oke, berarti kita balik ke sebelah sini. Yuhu, kita pulang. Bapak, saya sudah menyelesaikan semua misi-misi yang Anda berikan kepada saya ya. Saatnya saya mendapatkan imbalan berupa scrap. Karena saya bisa mengupgrade kereta-kereta saya.
Ayo pak, udah pak, udah beres nih pak. Lo kasih gue makan, gue capek tau gak sih? Gue ini keliling-keliling lo. Kocak ya? Cuma dikasih scrap doang, gak dikasih makanan. That's the tallest and weakest bridge on the island. Mm-hmm. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. Oke, okay, mantap. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Iya dong. Here, take this. It's the key to the temple. Yes, this one. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Terima kasih, Pak. Yeay, kita mendapatkan kunci temple, guys. Tapi sebelum kita ke kunci temple, kita harus ambil dulu satu telur lagi. Aku udah dapat dua telur ya, teman-teman. Kereta aku di mana? Oh, itu dia kereta. Kita akan masuk dulu ke dalam kereta dan mengupgrade segala peralatan. Oke, kita upgrade. Apa yang perlu diupgrade? Yaelah, cuma 28 scrap. Damage-nya aja, Pak. Tapi nanti aku langsung nggak punya ini dong. Apa ya? Armor. Damage aja nggak apa-apa deh, udah habis. Wah, ini kalau aku mati udah sih berbahaya sekali ya. Oke, my friend, di mana? Oh, ini tempelnya di situ. Baiklah, sebentar, ini adalah weapon ya? Ah, kita ke weapon dulu aja ya, teman-teman. Berarti kita maju dong. Sip, maju teman-teman. Ya kan maju bener kan? Oke, kereta berangkat. Hai, kereta hijau. Ini hijaunya aku jadi teringat sesuatu, guys. Hijaunya mencrang begini ya. Ini adalah kereta kelas ekonomi ya, teman-teman. Hijaunya hijau Miss Queen. Ganti ya. Jangan pakai hijau Miss Queen lah. Biru aja biru. Nah, gitu. Nah, oke, mantap. Keretanya udah biru sekarang ya, seperti Thomas. Tinggal dikasih muka Thomasnya di sebelah sini. Jadi ini Thomas nih, guys. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah sampai deket sini ya. Cuman tadi aku ngeliat di sini kayak ada box gitu loh. Nih, tuh kan ada box. Jadi aku akan berhenti dulu di sebelah sini. Mungkin saja kita bisa mendapatkan apa itu namanya? Scrap. Coba kita berburu scrap. Nah, dapat nih apa nih? We tried and we failed. By the time we managed to clear the wreckage, everyone had already passed. I'm saddened, truly distraught. I talk of this man like brothers, causing the circumstance to cut deeper than could have imagined. Oh, aku tahu. Ini kayaknya para pekerjanya si Charles Warren yang disuruh menggali di pertambangan ini, guys. Tetapi kayaknya si para penambangnya ini tuh tidak menemukan apa yang mereka cari dan ya udah mereka merasa mereka tuh gagal dan banyak orang yang sudah meninggal dan dia sangat sedih karena orang-orang udah meninggal itu udah bagaikan saudaranya sendiri, dia bilang gitu. Wah, kasihan banget ini Warren sedih. Warren ngeselin juga ya, teman-teman ya. Slowly. Nah, ini tadi nih ada box. Ini box yang kulihat di pinggir jalan tadi. Next. Ada lagi? Enggak ada. Oke. Coba kita lihat keliling-keliling terlebih dahulu. Apakah ada serpihan-serpihan scrap yang bisa kita ambil? Ada kan tuh. Warnanya tuh kayak nyaru gitu. Ah, apakah itu tambang yang kita ituin, guys? Yang kita cari? Sebentar. Tapi harusnya kalau tambang ada ininya dong. Ada penjaganya. Oh, bukan. Nah, tipu-tipu ya. Biasanya kalau tambang harusnya ada pintunya ya. Nah, itu cuma... kenapa ada darah-darah di sini? Itu tadi... Sebentar. Yang ini apa? Oh iya, beda guys. Ini. Wait a minute. Coba sambil sneaky-sneaky. Jangan sampai ketahuan ya, teman-teman. Biasanya suka ada yang siul-siul nih. Hati-hati. Wah, itu ada merah-merah di sono tuh. Sneaky. Ah ya, mantap. Kita mendapatkan sebuah item. Ini nih. Nah, ini tadi kita udah dapat kuncinya ya, teman-teman. Oke. Let's go, dapat item. Sip. Hati-hati. Kita akan memasuki sebuah tambang. Ini tambang terakhir harusnya sih. Ini tambangnya gede banget ya, lebih gede daripada yang... Nah, tuh kan ada yang siul-siul kan.
Wah, kenapa langsung ketahuan? Eh, kemana-mana? Oh, kesini-kesini, Kak. Wah! Kenapa ketahuan sih? Sebel banget. Aduh. Oke, lanjut terus. Gak tau, udah. Mantap. Dadah. Ah, jangan tembak aku. Bye. Wah, kita turun ke bawah. Kemana ini, guys? Oke, udah kah? Kemana nih jalannya, guys? Kemana jalannya? Oh, bukan, aduh. Wah, kita dikejar nggak sih? Tetap dikejar nggak sih? Wah, this shouldn't be here. Oh, the X, the last X. Mantap. Bodoh amat, dadah. Jangan sampai nyawa aku mati. Jangan sampai aku mati. I'm so sorry, boy. I'm so sorry for coming to your... Dapat. Ini kemana, guys? Ini kemana? Astaga, ya Tuhanku. Mati. Kita ulang lagi, teman-teman, ya. Aku akan berkonsentrasi, ya, teman-teman, ya. Aku akan diam dulu, guys. Aku tidak akan berkomentar dulu. Ini aku gagal mulu di sini nih. Kesal sekali aku, ya. Nah, nih. Dari sini. Mana penjaganya? Kok sepi? Kok gak ada penjaga? Ada di situ dong. Kok gak ada suara-suara siulnya sih? Sebel banget lah. Ya udah langsung aja lah, udah ketahuan begini mah langsung aja udah lurus ke sini, lalu kita akan turun lagi. Bodo amat, came out. No. Kamu gak bisa tembak aku kan? Nah, di sini, guys. Di sini aku kalau panik masalahnya tuh, ya. Semoga aku hoki. Wow, udah dua kali tembak. Astaga, ya Tuhan. Dapat, coy. Udah, ayo dong. Wah. Ma. Ke kanan. Oh, ini. Ya. Ya bukan lagi. Dua. Sekali lagi nyawa aku, guys. Tidak, sekali lagi nyawa aku, tolong. Please. Oke, nyawa aku udah rada bertambah sedikit. Kita kemana lagi ini? Apakah ini benar jalannya? Oh, ini benar kah jalannya, guys? Naik lagi. Oh, naik lagi ke atas ternyata. Berarti ntar kita ketemu sama yang tadi-tadi dong. Ada penjaga lagi di atas, tidak. Jangan sampai aku ketembak. Di mana? Kereta aku di mana? Aduh, kereta aku di mana, guys? Kereta aku di mana? Aduh, aku nggak bisa ngeliat map, guys. Jangan sampai mati, aku udah dapet telur ketiga. Wah, kayaknya masih dikejar jauh banget deh nih. Bentar, aku nggak bisa nengok dan nggak bisa buka map ya, teman-teman ya. Sebentar. Masih dikejar, coy. Masih dikejar. Oh, itu kereta aku, guys. Oke, enggak apa-apa. Kita bisa naik ke dalam kereta langsung. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku cari. Penuh dengan perjuangan ya, teman-teman. Telur ketiga sudah kita dapatkan. Mantap. Oke, baiklah, teman-teman. Kalau itu kayaknya aku turun aja kali ya. Gak apa-apa kali ya? Nah, gak apa-apa kali. Oke, gak apa-apa. Sabar, my friend. Semoga aku gak ketemu Charles di atas. Tapi ada bangunan sih. Kali aja aku bisa masuk ke situ, jadi aku bisa berlindung ya. Gak mesti apa kita berantem sama Charles, guys. Wah. Aduh, ada orang. Tidak. Ini bisa masuk gak? Aduh, ada kunci, mantap. Map. Wah, meninggal teman-teman. Ada kunci tuh tadi, guys. Buat apa kunci ya? Wait, teman-teman, tadi kan aku meninggal ya. Nah, ya aku malahnya salah jalan, guys. Muter-muter, guys. And then tadi aku nemu kunci-kuncinya ulang lagi atau enggak? Oh, enggak, guys. Enggak ngulang lagi, guys. Tetap ada. Oke, berarti sekarang aku
Tadi kan aku dari atas nggak sih? Coba bentar. Nih. Tadi aku naik ke bangunan yang ada di atas sini. Yang aku dapat kunci. Berarti sekarang aku explore yang di sebelah sini nih. Oh iya tuh. Warren Mob stole pieces of a new weapon. Retrieve the part and complete the gun. Oke. Maybe kita sneaky-sneaky dulu, teman-teman. Kira-kira dia ngumpetin di mana itu? Si apa namanya gunnya, guys? Sabar. Kita udah di sebelah sini. Sabar dulu. Tuh. Banyak banget orang berjaga. Ah! Udah ketahuan ya? Halo. Wah, banyak banget. Gak bisa. Tak bisa. Ada pintu langsung aja coba. Apa? Ini kah? Ini bukan. Kok bisa, guys? Aku punya ide. Sepertinya ini adalah ide yang sangat cemerlang. Mari kita coba ya, teman-teman ya. Daripada aku capek-capek sneaky-sneaky, mendingan orangnya kita lindes-lindesin aja pakai kereta, coy. Nah, gini. Mana? Tuh kan belok ke kiri. Nanti kita lewat kan? Oi, sini woi. Woi. Ya, mundur. Nah, atau kita tembakin aja, guys. Orang enggak bisa enggak sih aku tembakin? Mana lagi orangnya? Terlalu. Salah. Maju lagi. Bisa enggak sih aku nembakin orangnya? Oh, ininya parah ya ternyata ya. Kalau kena tembak keretanya ini juga ya, guys ya. Cucu. Bisa enggak sih aku nembakin orang, coy? Mundur. Sini enggak lu? Sini enggak lu pada? Mamam lo. Oh, mamam lo. Gua lindes lo, mamam lo. Mamam lo, gua lindes lo. Kocak banget. Mumpung aku masih punya banyak scrap, jadi I think it's okay ya, teman-teman. Hello, boy. Mana lagi orang-orangnya? Mana lagi lah? Kok udah sepi, udah pada kelindes emang ya? Mundur. Nih, aku tembakin lagi ya dari sini. Tapi aku sebenarnya nggak ahli-ahli buat menembak sih, my friend. Bisa nggak sih? Mamam kan lu. Mamam kau ya, ketembak. Bukan ketembak. Kelindes. Ya, aku psycho banget sih. Parah banget sih, sumpah. Ini aku udah bisa belum sih? Udah kali, stop. Maju. Tadi kan yang di sebelah situ bangunannya nggak ada apa-apa ya. Coba kita cek yang di sebelah. Waduh, ada orang kelindes. Aku nggak berniat untuk melindes, malah kelindesnya juga kelindes nih. Hai. Mantap jiwa, kayaknya udah pada kelindes semua ya. Udah bisa belum nih sekarang aku sneaky-sneaky? Maybe sudah bisa ya, teman-teman ya. Ini apa nih? Oh, banyak harta karun. Oke, mantap jiwa sekali. Kita menemukan banyak harta karun di sindang. Ini apa, guys? Oh! Wow! Ini kunci. Tadi kunci yang kita dapat untuk ini, kah? Oh, ini senjatanya. Oh, tersusun dengan rapi. Sudah terassembly dan kita mendapatkan bob. Wow! Wah, kita mendapatkan senjata baru, teman-teman. Let's go. Sebentar, naik dulu. Udah nggak ada orang-orang yang mengganggu, kan? Ini udah full. Ini 17. Sisanya 17 scrap. Kurang banyak, kan, teman-teman, ya? Sebentar. Wah, damage, range, slowing, fire rate. Wow, ini terlihat seperti mantap jiwa gitu, ya? Wow. Oke, mungkin aku pasang ini saja. Takutnya nanti ada Charles. Kita siap bersedia dengan kan dengan menggunakan senjata ini. Nah, selanjutnya berarti kita ke
ke. Ini dong, last mission dong. Baiklah teman-teman, kita akan ini. Wah, ada Charles. Sebentar. Ih, serem banget sih. Kenapa sih Charles? Ngeselin banget ya. Nah, itu di depan, guys. Wah, dikit lagi sampai. Oke, stop. Wah, ini kayaknya tempat yang sangat berbahaya ya, teman-teman. Tuh kan banyak yang bersiul-siul. Aduh. Ada yang wih. Nah, slowly guys. Atau kita mungkin explore sedikit kali aja dapet. Tapi bahaya juga ya kalau aku explore ya. Aku takutin nanti lagi explore malah ketahuan, malah ribet ya. Sebentar guys. Oke. Masih aman ya teman-teman ya. Coba kali aja kita tuh bisa mendapatkan serpihan-serpihan scrap gitu loh. Ini apa nih di sini nih? Yeay, mantap dapat scrap. Oh, ini adalah markasnya para pengikut Charles, teman-teman. Ini adalah topeng-topeng. Kenapa topengnya ada banyak begini sih? Ada banyak bentuknya? Apakah ada Charles-Charles yang lain, guys? Ada scrap lagi, mantap. Maksudku, apakah ada bentuk Charles yang lain? Kan dari tadi yang ngejar kita itu yang kereta merah ya, teman-teman ya. Oh iya, kan telurnya aja ada 3 warna ya? Hah? Apakah ada 3 jenis Charles, guys? I don't know. Okay, let's see. Kita berarti ke atas. Oh, apakah ini temple yang dimaksud? Katanya kan di tengah pulau ini. Tengah pulau ini ada bangunan tinggi. Aduh, mana nih? Ada yang slow-slow. Bentar, guys. Wah! Mama! Oh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa sih? Aku ngebuka itu. Emangnya aku belum punya kuncinya kah? Wait a minute. Oh, ini bisa udah langsung kebuka. Oh, ini. Ya, ayo kita letakkan. Ini yang dimaksud primes. Oh, primes tuh itu apa? Itu yang segitiga. Segitiga apa sebutannya? Aduh, apa ya bahasa Indonesianya, guys? Aku bingung bahasa Indonesianya apa. Oke, pasang yang hijau. Apa yang akan terjadi kalau sudah pasang semua, teman-teman? Pasang yang biru. Dan terakhir, pasang yang merah. Kenapa slowly? Ayo dong, cepat dong. Oh, itu yang namanya Warren Charles. Wah, dia dikawal sama orang-orang. Oh my god, Charlesnya datang di depan mata, men. Oh, Charlesnya nge-charge kah? Oh, gede, oh kakinya membesar, teman-teman. Wah, bahaya. Wah, mukanya lebih merah. Wah! Kabur. Oh, enggak, masih cutscene. Oke, lari, cepat. Padahal ini orang, wah. Orang Charles ini makan sama Charles, men. Oh my god. Wow, ini last fight sih. Kayaknya ini last fight sih, teman-teman. Let's go. Aduh. Aduh, deket banget, Wei, kenapa deket banget? Ini senjata ter ini kan. Aduh. Ini senjata terkuat kan? Ayo dong. Ini aku enggak bisa menjatuhkan dia. Sebentar, ganti senjata, teman-teman. Ini. Ini aja. Mamam lu, Charles. Charles, kemana, guys? Duduk, jangan dekat. Tidak. Mama. Hell. Oh, namanya El Charles. Oh my god, kenapa dia bisa loncat ke sana? Gue kaget, aing gue. Oh no, ngapain dia, guys? Meledak. Kemana? Tiba-tiba.
tiba-tiba ya, terus loncat tiba-tiba ada di samping dan aku tidak sadar guys. Oh iya ya kan kita bisa nge-repair kereta kita. Wah, aku terlalu fokus ngeliat Charles kayaknya deh guys. Sampai-sampai aku lupa untuk nge-repair kereta. Karena setiap dipukul keretanya itu kan ada health-nya juga kan, rusak guys. Oke, mungkin aku nanti bakal ambil side mission dulu maybe ya, buat ngumpulin scrap untuk kalau misalnya nanti kita ngehadapin Charles, aku punya persediaan banyak scrap untuk repair ya teman-teman. Oke lah my friend, kalau begitu nanti mungkin aku skip aja, langsung kita akan menghadapi si Hell Charles lagi. Let's go. Maju. Wah, kaget I'm on. Tinggal 7 strap persediaan lagi guys. Ayo dong Charles, dikit lagi kamu mati. Charles, tinggal jangan
terlalu dekat, Charles, aku takut. Wah, Charles meledak lagi, guys. Tidak, wow. Tidak, Charles. Charles, don't do that to me. Oh my god. Ah, tidak, senjata. Oh, sebentar, tangan aku pegel ya, guys. Lagi seru-seru, malahnya continue ya. Mundur dulu, ganti senjata yang spray, oke. Kebakaran lu, Charles. Mana? Aduh, yang ini juga pakai ngelek-ngelek lagi, ampun dah. Pakai ini lagi, nggak apa-apa, pakai ini lagi. Ini lumayan ampuh, guys, soalnya dia tuh terus-terusan nyala ya. Meskipun agak lama. Nyala, Charles, yang mati dikit lagi, guys. Oh my god. Charles, gila. Charles. Mau ngapain lu, Charles? Jembatan kayu dikasih bom, meledak. Mamang kau, Charles. Meninggal kau, Charles. Meledaklah kau di dalam api dan... Wow. Sumpah sih ini puas banget ya. Ini ending. Ini udah habis. Wah, teman-teman, aku sampai speechless loh. Sumpah ini game keren banget sih. Biasanya aku tuh suka agak apa namanya ya? Agak males kalau main game yang harus ngumpulin banyak item terus kita harus upgrade. Tetapi di game ini mungkin karena situasinya diciptakan menegangkan pada saat kita mencari-cari barang buat upgrade, si Charles-nya itu selalu berkeliling-keliling kan, teman-teman. Jadi itu terasa terus-terusan dan intens. Apa ini? Wah, jangan bilang masih ada telur-telur yang lainnya lagi. Jangan bilang akan ada Charles-Charles yang lainnya yang akan menetas. Sebentar guys. Aku masih capek deg-degan. Kita tonton aja dulu teman-teman, baru aku berkomentar. Oh, another egg. Oh my god, masih ada telur lah. Telur lainnya? Ternyata masih ada ribuan telur yang tersimpan di dalam pertambangan pulau ini. Goyang. Berarti game cucu Charles bakal ada lanjutannya sepertinya, teman-teman ya. Wah, sumpah sih, kalau sampai ada lanjutannya, aku bakal nunggu-nunggu banget game ini. Oke, teman-teman. Mari saatnya kita sedikit berteori. Jadi, kenapa si Warren itu menyembunyikan apa namanya tuh telur-telur Charles, kita sebut saja telur Charles ya, teman-teman. Dia ada di tiga goa karena dia enggak mau. Karena dia nggak mau kalau misal telur itu digabungin di temple yang segitiga itu tadi tuh, tiga telur digabung, nanti si Charles itu bakal menjadi kuat dan akan menyerang warga di pulau ini. Makanya si Warren Charles memisahkan telur-telur itu ya. Cuman aku masih belum paham, guys. Tujuan dari Warren Charles ngumpulin telur dan membiarkan si cucu Charles alias monster kereta api laba-laba itu dibiarkan hidup di pulau ini tuh tujuannya buat apa? Terus si siapa namanya? Cucu Charlesnya sendiri itu sebenarnya berasal dari mana? Kenapa bisa terjadi ada kereta apa namanya, laba-laba iblis kayak begitu, guys? Tidak dijelaskan di game ini ya. Di game ini bercerita tentang kita gimana caranya bersama warga sekitar bekerja sama untuk menghancurkan atau mematikan si cucu Charlesnya aja ya, teman-teman ya. Tapi si Warren Charles kena azab, guys, dia, guys. Dia malah dimakan sama cucu Charles. Wah, well, my friend, kalau begitu sumpah sih ini gamenya seru banget. Seru banget. Dan ceritanya selalu intens. Terus side mission-nya juga tuh seru, guys. Banyak apa namanya adegan-adegan yang
menegangkan. Bahkan pada saat kita jalan kaki pun tetap dikejar sama Charles ya teman-teman. Aku pikir kita cuma dikejar Charles pada saat kita dalam kereta, ternyata enggak loh. Wah. Bahkan aku sekarang belum berhenti deg-degan guys. Tadi aku masih deg-degan melawan Charles dong. Mantap, pokoknya game ini mantep banget. Apalagi katanya game ini tuh dibuat oleh satu orang doang ya guys, satu orang developer. Hebat banget sih yang bikin game ini, sedetail itu, seseru itu, dan dia bisa bikin suasana-suasana menegangkan dimanapun kita berada di pulau ini. Kalah my friend, kalau begitu pokoknya game ini mantap. Gimana menurut kalian? Kalah teman-teman, segini saja dulu game Cucu Charles dari aku. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.